basket ini lemnya habis berapa bungkus ini om? Habis cuma 2 bungkus om. 2? Iya. Banyak banget lemnya lu. Habis 2 bungkus doang. Belakangnya pakai tambelan panci kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama NKR Signalpot, bengkel knalpot mobil 24 jam. Udah ini mah potongnya segini aja. Enggak usah sampai dalam. Iya, sini aja nih. Jadi siang hari ini kita dapat penglaris Lipina X Gear, pengen ganti standar karena knalpotnya dia udah kropos, lokal kropos. Kita kebetulan ada copotan original Nissan Livina. Ini knalpot ori masih bagus banget, belum ada yang kropos. Di kita copotan ori gini 400 sampai 500 ribu udah terima beres, terima pasang. Jadi buat yang mau ganti knalpot, mau racing, mau standar, mau copotan, mau lokal, ada semua di NK Racing. Bisa kita lihat. Nah, ini stok standar lokal, di atasnya ada header. Itu ada copotan Livina, copotan Brio, Honda Jazz, ada semua. Buat yang mau knalpot racing juga ada di sini, ada HKS Gronel. Di sini ada HKS Pelangi. Di sini ada HKS High Power, JS Racing, Five Zigan, Swoosh, Eisenman, untuk feeder juga ada. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Terima kasih sudah setia menonton channel NK Racing Knalpot. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang pengen ganti knalpot bisa hubungin gue di 0896-325-11431 ya guys. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knalpotnya kembali ke orisinil guys. Oi, biasa aja dong. Jadi knalpotnya kembali ke orisinil, bahannya bahan ori. Pipanya masih ada yang kropos. Next time digantinya. Nunggu dana kenakalan cair. Udah kuat belum nih gue lepas? Ya. Tapi bracketnya dia pakai yang lokal atau bracket lokal? Ya Jamal, orang lagi videoin mondar mandir.